Tekotok adalah channel YouTube yang mengupload video animasi singkat yang telah memiliki total subscriber sebanyak 3,4 juta subscriber dan memiliki total video sebanyak 850 video termasuk video short. Nah, berapa sih pendapatan channel ini dari konten animasi? Berikut ini pembahasannya. Halo Sobat YouTube, kembali lagi bersama saya di channel Fitrik ID. Oke, jadi pada video kali ini saya akan membahas gaji atau pendapatan channel Tekotok dari konten animasi. Di video sebelumnya, saya sudah pernah membahas gaji atau pendapatan channel YouTube.design dari konten animasi. Bagi kalian yang belum subscribe, silakan klik tombol like, komen, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa share kepada teman-teman kalian agar teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Oke, jika sudah, mari kita lanjut ke pembahasan. Sedikit informasi untuk kalian, bagi kalian yang belum tahu apa itu Tekotok, Tekotok adalah sebuah animasi yang dibuat oleh Beto dan Bilal yang dibuat pada awal Desember tahun 2020. Tekotok memiliki alur cerita yang singkat namun sesuai dengan kehidupan sehari-hari. Sebelum masuk ke pembahasan, saya akan mengingatkan kalian terlebih dahulu bahwa gaji atau pendapatan channel YouTube Tekotok ini saya dapatkan dari situs Social Blade. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf dan berikan pendapat kalian dengan sopan di kolom komentar. Oke, langsung saja kita masuk ke situs Social Blade. Oke teman-teman, saya sudah masuk ke situs Social Blade. Dari data yang saya dapat di sini, channel Tekotok ini telah mengupload video sebanyak 850 video, memiliki total subscriber sebanyak 3,4 juta subscriber, memiliki total view lebih dari 900 juta, dan negara channel ini berada di negara Indonesia. Dan jika kita geser ke bawah, total grade channel ini adalah B+, peringkat 6.225 Social Blade, peringkat 1.004 jumlah subscriber, peringkat 11.793 video view, dan peringkat 275 di negara Indonesia. Untuk tipe channel film, channel Tekotok berada di peringkat 369. Dan jika kita lihat di sini, dalam 30 hari terakhir, channel Tekotok mendapatkan penambahan subscriber sebanyak 180.000, lebih tinggi 18,8% dari sebelumnya. Oke, mari kita lanjut ke peningkatan view dan subscriber channel ini. Jika kita lihat di sini, pada tanggal 16 Februari 2023, channel Tekotok mendapatkan penambahan subscriber sebanyak 10.000, penambahan viewers lebih dari 1 juta, dan estimasi pendapatan sebanyak $420 sampai dengan $6.700. Kemudian, dalam 2 hari saja, pada tanggal 18 Februari 2023, channel Tekotok kembali menambahkan subscriber sebanyak 10.000, penambahan viewers lebih dari 3 juta, dan estimasi pendapatan sebanyak $874 sampai dengan $14.000. Kemudian mari kita lanjut ke peningkatan dan pendapatan harian channel ini. Rata-rata penambahan subscriber harian channel ini sebanyak 6.000 subscriber, penambahan viewers lebih dari 2 juta, dan estimasi pendapatan harian sebanyak $637 sampai dengan $10.200. Jika kita ambil pendapatan kecilnya saja yaitu sebesar $637, dan jika kita rupiahkan, pendapatan harian channel ini lebih dari 9 juta rupiah. Selanjutnya adalah kepeningkatan dan pendapatan mingguan channel ini. Rata-rata penambahan subscriber mingguan channel ini sebanyak 42.000, penambahan viewers lebih dari 17 juta, dan estimasi pendapatan mingguan sebanyak $4.500 sampai dengan $71.300. Atau jika kita rupiahkan, pendapatan mingguan channel Tekotok lebih dari 60 juta rupiah. Kemudian yang terakhir adalah ke pendapatan bulanan dan tahunan channel Tekotok. Estimasi pendapatan bulanan channel Tekotok sebanyak $19.100 sampai dengan $305.600. Jika kita ambil pendapatan kecilnya saja yaitu sebesar $19.100 dan kita rupiahkan, pendapatan bulanan channel Tekotok adalah lebih dari 200 juta rupiah dan hampir menyentuh angka 300 juta rupiah. Dan untuk pendapatan tahunan, rata-rata estimasi pendapatan tahunan channel Tekotok adalah sebanyak $229.200
sampai dengan 3,7 juta dolar atau jika kita rupiahkan sekitar 3 miliar rupiah. Oke teman-teman, saya rasa cukup sekian dulu video dari saya. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Jika kalian suka video ini, silakan like, share, dan subscribe video ini. Dan jangan lupa berikan komentar kalian. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.